Ada pemeriksaan ya beberapa di atas. Kawinda. Ya betul, hari ini dari penyidik Polres Jakarta Selatan sudah meminta keterangan dari JN, ya JN. Jadi kasus yang dilaporkan adalah 170 atau juga 351, yaitu pengeroyokan dan penganiayaan. Itu. Kronologisnya seperti apa, Bu Norma? Nah itu ya masih didalami, ya masih didalami. Tapi untuk JN sebagai saksi tadi diminta keterangan. Kronologinya Bu Norma seperti apa? Jadi kalau itu kejadiannya itu pada malam hari, ya jam 2, kemudian di salah satu resto di Senopati, Polres Jakarta Selatan, ya di wilayah Polres Jakarta Selatan. Jam 2 malam hari itu hari apa? Kejadiannya sendiri atau gimana? Kejadiannya itu tanggal malam hari, ya malam hari. Ya, nanti kita tanggal jamnya nanti kita lihat kembali. Tadi saya lupa menanyakan. Tanggal 28 ini atau tanggal 27, Bu? Jam 2 dini harinya? Subuh ini. Subuh. Jam 2.00. Subuh tadi. Baru tadi, Bu. Korbannya laki-laki, Bu. Berarti hari ini. Iya. Korbannya laki-laki. Jadi kan untuk korbannya nanti kita dalami lagi. Karena memang tadi saya bertanya, ya, rekan-rekan semua, JN datang ke Polres Jakarta Selatan diminta keterangan saksi melihat dan mendengar di TKP itu. Saksi terlapor atau saksi apa? Masih saksi yang melihat dan mendengar yang atau mengetahui kejadian yang dilaporkan. Yang melaporkan sendiri siapa, Bu? Ini nanti kita dalemin ya semua. Ibu berarti yang dia rame-rame mengeroyok atau dia sendiri? Tadi juga ikut mengeroyok, Bu. Iya, dia ikut. Untuk sementara ini masih didalemi. Ya, mohon izin rekan-rekan, nanti kita update kembali setelah lengkap saya tanya ke atas ke penyidik. Namun demikian untuk hari ini ya JN ya tadi diminta keterangan sebagai saksi atas kasus yang dilaporkan pengeroyokan dan penganiayaan. Ada yang menjelang lagi ya JN? Mabok nggak, Bu? Posisinya mabok. Nanti kita dalami ya. Bu, apakah korbannya sama-sama dalam satu lingkup artis juga atau beda? Terus nanti kita dalami ya, kita tanya kembali. Pemeriksaan berapa lama hari ini? Tadi diperiksa lebih kurang 2 jam. Ya, dengan pertanyaan yang disiapkan 20 pertanyaan. Jam berapa Nicole datang? Tadi jam 1. Selesai jam berapa, Bu? Tadi baru selesai. Jadi berarti kurang lebih setengah 5 sore ini baru selesai. Tapi Nicole sendiri tidak ada luka atau apa sih? Kalau kelihatan enggak, kalau itu memang kalau saya lihat tadi enggak ada luka atau apa-apa. Oke, itu aja ya rekan-rekan, mohon izin nanti saya setelah update ya. Setelah saya lengkap untuk data update kembali. Mohon izin ya. Tadi hanya saya tanya ada untuk pemeriksaan atau minta keterangan atas nama JN. Nanti hari ini update kembali. Hari ini, tadi ya. Nanti update lagi sore ini. Itu nanti kita cek kalau penyidiknya ini ya. Oke. Udah lengkap nanti saya. Ya mungkin untuk kita tanya ya. Karena tadi saya cuman bertanya ada pemeriksaan JN atau tidak. Oke. Terima kasih.